siapapun kita akan mengalami proses penuaan. Penuaan tidak hanya sebatas kulit yang mengeriput, atau misalnya mata yang menjadi katarak, atau tulang yang menjadi keropos, tetapi otak kita pun strukturnya akan mengerut dan mengecil. Gitu. Pilihannya hanya dua, gitu, penuaan yang cepat atau penuaan yang lambat. Kalau kita bicara penyakit Alzheimer, itu satu penyakit yang membuat penuaan otak lebih cepat dari seharusnya begitu. Bukan hanya strukturnya yang menua, yang mengecil, mengerut, tetapi juga fungsinya yang menurun gitu. Nah, salah satu fungsi yang menurun adalah memori kita gitu. Dan saat memori hilang, itu yang membuat kita menjadi bukan kita begitu. Yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa dalam penanganan Alzheimer itu bukan hanya dokter sebagai aktor utama, tetapi yang paling penting adalah support daripada keluarganya begitu. Faktor prognostik yang menentukan keberhasilan terapi bukan seberapa baik obatnya, tetapi seberapa baik perawatannya dan seberapa banyak support dari keluarga begitu. Semoga di tahun 2019 ini pertemuan yang positif seperti hari ini, caregiver meeting, itu bisa lebih menguatkan para caregiver, terutama dalam meningkatkan kompetensi dalam merawat keluarga yang terkena demensia Alzheimer.